Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan dalam rangkaian kunjungan di benua Afrika. Kini giliran Republik Mozambik yang dikunjungi Jokowi. Adapun pada Selasa 22 Agustus, Jokowi tiba di Maputo, Mozambik menaiki pesawat Garuda Indonesia. Setiba di Bandara Internasional Maputo, Jokowi langsung disambut hangat. Bahkan ada beberapa anak wanita lokal yang mengucapkan sambutan berbahasa Indonesia untuknya. Selamat datang Bapak Presiden, kami di Maputo cinta budaya, cinta Indonesia. Ucap anak-anak perempuan yang menyambut Jokowi. Sementara itu, sesampainya di hotel, Jokowi juga disuguhi hiburan musik angklung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.